Pasca mendapatkan putusan pemberhentian secara hormat oleh Majelis Kehormatan Hakim kemarin, Vika Natalia membantah bahwa dirinya melakukan perselingkuhan dengan seorang advokat yang juga seorang hakim agung. Ya, advokat dan juga seorang hakim agung, tepatnya ada dugaan terhadap dua orang. Dan terkait putusan itu, Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Agung guna menindaklanjuti pemecatan tersebut. Dalam keterangan persnya kemarin sore, Vika Natalia membantah telah melakukan perselingkuhan dengan seorang advokat berinisial G dan seorang hakim agung berinisial W. Vika yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur dengan golongan 3C ini juga menyatakan ada unsur rekayasa yang diduga dilakukan suaminya sendiri. Meski terbukti telah melakukan perselingkuhan dalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim, namun Vika merasa tidak pernah melakukannya. Di dalam isi substansi putusan tersebut ada beberapa poin yang tidak bisa saya terima. Itulah salah satunya poin adanya percintaan, pertimbangan tentang percintaan, hubungan khusus atau dibilang berpacaran, dan hubungan dengan tertangkap tangan atau dengan perselingkuhan tersebut. Itu yang memberatkan saya sebagai seorang wanita. Meski sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, nama Vika Natalia masih tercantum di papan nama para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Terkait putusan itu, pihak Pengadilan Negeri Jombang masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Agung. Selama belum ada surat resmi dari Mahkamah Agung, Vika masih bisa berkantor di Pengadilan Negeri Jombang. Dari pengadilan nanti masih menunggu berita dari Jakarta, cuma dari apa yang tadi teman-teman utarakan dari uploadan internet, saya malah belum baca. Jadi masih menunggu nanti bagaimana tindak lanjut, ada pasti surat dari Mahkamah Agung. Kemarin Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyatakan Vika Natalia melanggar surat keputusan bersama tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Don Vito Samarta dan Bambang Ronggo melaporkan dari Jakarta dan Jombang, Jawa Timur.